Salam Piknik Lor. Saat ini saya sedang berada di Simpang 3 UMS atau Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan di depan ini adalah Simpang 3 Transmart atau Supermall yang cukup gede ya Lor ya. Di sebelah kiri ini adalah Transmart. Jadi saat ini kita berada di Jalan Ahmad Yani di daerah Papilan, Kecamatan Kartosuro atau Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Wah, keren ya Lur ya. Kita berada di Jalan Ahmad Yani ini dari arah timur ke arah barat untuk menuju sebuah tempat yang sangat legend sekali. Kita akan kulineran ke sebuah tempat yang boleh dibilang ini pusatnya bebek terenak di Indonesia. Wah, kita nanti akan menuju ke bebek goreng Has Slamet. Jadi ini adalah warung pusatnya atau yang pertama kali. Dan untuk itu Lor, perkembangan zaman di daerah Kartosuro itu banyak sekali para penjual bebek goreng. Boleh dibilang Kartosuro ini adalah kecamatan khas bebek goreng gitu Lor ya. Mantap ya. Di sebelah kanan kita ini adalah Supermall Goro Asalam. Dan di sampingnya juga ada tempat untuk sirkuit motocross. Keren ya. Kita akan berjalan terus dan nikmatilah perjalanan ini sampai akhir. Dan nanti kita akan menikmati bebek goreng terlezat di Indonesia. Di sebelah kanan kita ini adalah Karoseri atau tempat servisnya Sun Motor. Ini khusus untuk pengerjaan pengecetan. Oke, kita berjalan terus. Nah, di depan ini Lor, ada simpang 4. Kalau ke kiri itu menuju ke Jalan Slamet Riyadi atau nanti di situ juga ada petilasan Keraton Kartosuro. Kemudian kalau kita ke arah kanan, ini menuju ke Rasa Madu Heritage. Ini sebuah destinasi wisata gitu Lor ya. Sampai kami jalan-jalan ya Lor ya. Destinasi wisata karena dulu ini adalah pabrik gula yang sekarang berkembang menjadi Rasa Madu Heritage yang sebelumnya bernama The Heritage. Nah, sini sudah ganti pengelola gitu Lor ya. Jadi setelah Rasa Madu Heritage ini, kalau kita lurus ke utara terus, ini menuju ke rumah hadiah negara untuk Presiden Jokowi yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Jadi ini adalah hadiah pensiun sebagai presiden gitu Lor ya. Mantap. Nah, pertandanya kalau kita nanti akan belok ke arah kiri Lor, untuk belok kiri untuk masuk menuju rumah makan bebek goreng Pak Slamet ini pertandanya Lor ya. Kalau dari sebelah timur ini ada toko genteng. Nah, ini kita setelah toko genteng ini ada gang, kita belok ke arah kiri. Masuk ke selatan. Kalau di dalam map Lor tertulis Gang Yogyakarta 1. Tapi sebetulnya ini adalah Jalan Sedah Romo Lor. Nah, ini sudah banyak yang parkir mobil. Kebetulan sekali kita berada bisa parkir tepat di depan warungnya Lor ya. Bebek goreng Has Slamet Kartosuro yang pertama. Ini berada di Jalan Sedah Romo Lor, RT 1, RW 7, Dusun 3, Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Wah, mantap ya. Kita pesan dahulu.
Nah, di belakangnya itu adalah tempat untuk menggoreng ya Lur ya. Dan ini adalah foto-foto artis yang sudah mampir ke bebek goreng ini. Nah, itu adalah foto Pak Slamet almarhum ya. Itu adalah dapur untuk penggorengan. Dan segera kita akan menikmati bebek gorengnya itu. Wah, lah ini Lur, yang dicari sambal koreknya itu Lur ya. Bikin mantep betul. Itu ya, sambal koreknya yang nanti disiram dengan minyak panas. Ini adalah situasi tempat makan, tidak banyak perubahan Lur, karena dulu saya sering di depan situ ngobrol dengan Pak Slamet ketika jajan pagi, biasanya duduk di situ Lur. Ketika saya datang mesti kita ngobrol, beliau pakai kaos singlet dan pakai sarung. Sekali kan Lur, 20 tahun yang lalu Lur. Nah, hidangan sudah sampai, kita akan segera menikmati. Ada nasi, ada sambal korek, kemudian kita pesan dada, pesan paha, kemudian ampela, dan di situ juga ada daun singkong, kemudian kemangi, timun dan kobis sebagai lalapan. Untuk harga Lur, paha itu Rp27.000, kemudian dada itu Rp28.000, ampela itu Rp11.000, es teh Rp6.000, es jeruk itu Rp8.000. Tapi kalau kita pesan bebek yang utuh itu Rp130.000. Dan kalian harus datang ke lokasi ini Lur, karena ini adalah pusatnya. Aslinya tempatnya Pak Slamet itu ya di sini nih. Kita akan coba. Pertama kemanginya dulu Lur, langsung pakai sambal korek. Makan nasi, kemudian saya coba untuk daun singkongnya. Ini bebeknya belum saya makan Lur, ini daun singkongnya dulu. Wah, mantap ya Lur ya. Ketak luwe banget ya Lur ya. Nah, kita akan coba bebeknya. Dan sangat empuk sekali, muprul gitu Lur ya, orang Jawa bilang, karena sangat empuk. Wah, mantap banget Lur rasanya Lur. Kita minum dulu teh hangat. Coba lagi Lur ya, untuk bebek gorengnya. Wah, ini makannya daun pepaya dulu. Pokoknya Lur, kalau datang ke sini tuh dijamin tidak rugi. Rasanya itu enak banget dan boleh dibilang bebek goreng terlezat di Indonesia. Tepuk tangan dulu Lur. Nah, sekarang kita lihat rombongan saya Lur ya. Anak-anak saya lagi makan sekarang. Kita lihat lahap atau tidak. Ketok jeneng ke Lur ya. Enak biang aja Lur ya. Nah, itulah tadi kunjungan kita ke bebek goreng Slamet asli atau yang pusat, yang berada di Jalan Sedah Romo Lor, RT 1 RW 7 Dusun 3 Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Ini saatnya kita untuk bayar ke kasir ya Lur ya. Dan uniknya Lur, kalau kalian kesini itu harus bawa uang cash, karena masih manual Lur ya. Kita belum ada kiris ataupun kita gesek, belum ada. Jadi manual harus bawa uang cash.
Semoga video ini bermanfaat bagi sedulur semua. Terima kasih. Baik nek yo. Oke. We'll be right back.